Dosa tak kita masuk gereja kerana menghadiri perkahwinan kawan yang lain agama? Dengar molek, masalah ni diharuskan. Yang tak bolehnya kita buat upacara agama. Nah, seperti mana diharuskan orang kafir masuk dalam masjid orang Islam. Dengan syarat, faham? Orang kafir itu dibenarkan oleh penjaga masjid. Nah, dan dia tidak buat perkara yang mencemarkan masjid. Melainkan tiga masjid, tak boleh. Faham? Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ni ulama sebut, faham? Ha, maka kita juga boleh masuk dalam gereja. Kawan rapat dia, jiran dia nikah esok, tapi dalam gereja dah ada orang Kristian. Takkan nikah lah ketik siang dah Kristian. Nah, ha, dia pun masuk tengok nikah orang ni nikah tidak haram. Ha, ulama buat syarat jangan membenarkan upacara-upacara tu. Kita iktikad ini adalah agama yang batil belaka. Ada ulama kata kalau ada patung-patung ke gambar Nabi Isa semua, jangan kita percaya. Ha. Ha.